Hai semua, kita lihat yuk kegiatan posyandu hari ini. Apalagi sebelum tidur ya, kalau enggak sekarang sama sekarang aja tidur. Ya. Ah, sama sebelum tidur. Iya. Saya suka ngejarum. Ya, siapa lagi? Cici, Bang. Sudah. Tampak juga. Berapa tahun? 2 tahun 1 bulan berarti booster ini ya. Bening booster. Booster ya? Iya. Booster apa ketan? Tampak. Kemarin tangan kanan ya, sekarang tangan kiri ya. Assalamualaikum Bunda, mau tanyain posyandu di bulan ini gimana? Ini posyandu di masa pandemi ini jadi nggak melayani periksa tubuh kembang, jadi hanya vaksin dan itu harus sesuai dengan janji, jadi harus daftar dulu sebelumnya. Oke, untuk udah berapa orang yang daftar? Hari ini sudah 6 orang, sudah datang semua. Hanya 6 orang? Yes. Yang kepentingan untuk ini aja, vaksin imunisasi wajib dasar yang dari pemerintah itu amannya. Oh. Kasus COVID-nya naik lagi, kita berhenti. Terus sekarang kita dengan kelas seperti ini. Selama masa pandemi ini tetap rutin ada kayak gini atau gimana? Iya, ada kegiatan hanya untuk imunisasi aja, jadi temu janji, tidak ada penimbangan. Karena kasus COVID di Kramat Watu semakin hari semakin tinggi. Tapi alhamdulillah sih bulan ini mah udah ada penurunan. Alhamdulillah. Selain di sini di mana lagi? Selain di sini di kampung-kampung, di Kampung Blosong, Kampung Sawah, Kampung Sidungkul, terus Fatahila, semuanya udah sudah dilaksanakan. Tinggal ini terakhir di Vila. Ada ketakutan nggak? Takut sih pasti, soalnya seberang itu ada kasus positifnya, jadi pasti ada rasa takut. Terus menyikapinya? Dengan cara pakai APD, daya tahan tubuhnya harus kuat. Daya tahan tubuh harus kuat, benar-benar. Selamat bertugas.